5 gangguan mental yang bisa disembuhkan dengan yoga. Yoga adalah jenis olahraga yang dikenal bisa membuat tubuh lentur serta memberikan keseimbangan mental bagi yang mengikutinya. Sehingga tak berlebihan jika yoga sering disebut sebagai obat untuk mengobati penyakit mental. Dilansir dari medicaldaily.com, berikut adalah beberapa contoh gangguan mental yang dapat disembuhkan secara perlahan dengan rajin melakukan yoga. Depresi. Yoga telah lama dikenal sebagai olahraga yang efektif untuk mengobati beberapa jenis depresi. Serangkaian penelitian dari Belanda menemukan bahwa yoga akan memberikan kesempatan untuk melepaskan stres dan ketegangan dengan membantu mengalihkan fokus ke gerakan yoga yang membuat tubuh terhubung secara holistik. Dengan melepaskan semua energi negatif dan mengalihkan persepsi buruk yang biasanya tidak terkendali, maka pikiran berubah menjadi lebih positif dan suasana hati meningkat. Kegelisahan. Yoga pun bisa membantu meringankan gejala kecemasan dan depresi. Sebuah penelitian yang dilakukan di University of Pennsylvania pada tahun 2016 lalu menemukan bahwa terjadi penurunan depresi dan kecemasan pada mereka yang rajin beryoga. Gangguan makan. Terapi yoga ternyata bermanfaat pada pasien dengan gangguan makan atau eating disorder. Berlatih yoga akan membuat pikiran lebih tenang dan selaras. Terjadi kontrol dan kesadaran atas kepemilikan tubuh yang membuat penderita gangguan makan kemudian ingat merawat tubuhnya lebih baik melalui pilihan makanan serta pola makan yang dijalankan. Skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental kronis yang membuat penderitanya mengalami halusinasi, delusi, hingga perubahan tingkah laku. Sebuah penelitian yang ditulis di The Journal of Alternative and Complementary Medicine menemukan bahwa program terapi yoga yang dilakukan selama 8 minggu menyebabkan pasien skizofrenia mengalami penurunan pikiran negatif dan perbaikan tingkah laku. Gangguan stres pasca trauma. Trauma yang dialami bisa membuat orang stres. Namun stres ini bisa dihilangkan dengan rutin melakukan yoga yang membuat pikiran jadi lebih tenang, memunculkan potensi diri, dan membuat orang berani melawan trauma. Selain gangguan mental tersebut, yoga yang rutin dilakukan juga bisa menyembuhkan kecanduan seseorang akan narkoba atau alkohol. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.